Okay, siapa musician yang tengok video aku ni? Mesti korang pernah pakai baju hitam kan? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Khairi IMRAN. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jadi macam mana hari korang? Okey ke tak? Jadi sebenarnya aku pakai segak-segak hari ni. Macam korang tengok tadi video kat depan tu. Sebenarnya aku nak share dengan korang satu benda. Kenapa musician suka pakai baju kemeja hitam? Jadi kalau korang nak tahu, jom kita tengok video ni sampai habis. Okey, siapa musician yang tengok video aku ni? Mesti korang pernah pakai baju hitam kan? Kalau pernah, cuba korang like ataupun komen sikit dekat bawah. Okay, pertama sekali, kenapa selalunya musician pakai baju kemeja hitam? First sekali, mestilah kita orang nak mengelakkan daripada nampak kotor. Selalunya, based on pengalaman aku lah, kalau aku jenis musician yang main wedding ataupun musician yang main dekat konsert ke atau tempat mana-mana, kita orang selalunya mesti kena stay daripada mula event sampai habis event. Jadi kita orang perlu nampak bersih lah. Sebab baju hitam kan, baju hitam ni gila kotor-kotor sikit-sikit, tak adalah nampak sangat kotor tu. Jadi itulah sebab pertama musician kena pakai baju hitam selalunya. Selalunya lah, tak adalah semua. Macam kita orang band wedding, jadi kadang-kadang tuan rumah pun ada request diorang nak pakai baju bunga-bunga lah, nak pakai baju batik lah, nak pakai baju putih lah. Tapi kalau tak ada request, memang selalunya kita orang akan pakai baju hitam. Okay, sebab kedua kita orang kena pakai baju hitam, sebab baju hitam ni buatkan kita orang ataupun siapa-siapa nampak kemas. Jadi itulah sebab kita orang kena pakai baju hitam, supaya kita orang nampak kemas dan bersih lah. Okay, sebab ketiga dia, baju hitam ni senanglah untuk matchkan dengan apa-apa jenis tema. Contoh macam tuan rumah tak inform dekat kita orang ada tema ke ataupun sebagainya. Jadi bila kita orang datang dengan baju hitam, so senanglah untuk nak matchkan dengan tema diorang tu. Jadi baju hitam ni menyelamatkan kita orang lah sebenarnya. Okay, sebab keempat ini untuk musician yang main pentas-pentas besar lah. Contoh macam AJL ke Gegar Vaganza ke apa-apa lah kan. Sebab kenapa diorang kena pakai baju hitam? Sebab musician ni dia akan kesana kesini, kesana kesini. So diorang memang sangat busy time tu. Jadi diorang akan merayau-rayau dekat belakang pentas tu. Jadi baju hitam ni buatkan diorang tak adalah nampak ketara sangat merayau-rayau dekat belakang tu. Jadi tersembunyilah sikit bila diorang pakai baju hitam. Cuba korang bayangkan kalau diorang pakai baju putih ke, diorang pakai baju bunga ke, merayau-rayau dekat belakang pentas tu, kan nampak sangat ketara tu kan. Bila kamera shot wide ke apa, kan nampak sangat diorang merayau-rayau belakang tu. Okay, last kali, sebab kelima kenapa musician kena pakai baju hitam, ini paling best ni. Sebab senang nak cari. Jadi baju hitam ni kan kita boleh dapatkan dekat mana-mana je, dekat shopping mall. Tak payah cerita lah, bersepah-sepah baju hitam korang boleh cari. Jadi sebenarnya mudahlah untuk musician ni cari baju hitam ni sebenarnya. Tak kisahlah kemeja ke ataupun t-shirt ke. Macam video-video sebelum ni pun banyak kali korang tengok aku pakai baju warna hitam kan. Itu mungkin aku dah terbiasa dengan lifestyle yang macam tu. Okay guys, jadi itulah dia 5 sebab kenapa musician selalu pakai kemeja ataupun t-shirt hitam. Aku harap video ni dapat beri manfaat serba sedikit lah dekat korang. Korang kena stay tune sebab aku ada banyak lagi video-video yang best yang aku akan post. Dan korang jangan lupa untuk share this video dekat kawan-kawan korang yang minat music, yang minat gitar. And korang jangan lupa untuk tengok my previous video, video-video aku yang lama. Dan last kali, korang jangan lupa untuk terus support aku. Alright guys, thank you, thanks for watching. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Ciao.